just not ya. Terus bikin chain 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ya. Chain 10. Di sini ya. 1 1 kali lagi. Nah, baru semuanya 2 jadi 1 ya. Terus di sini di satu, terus di sini satu ya. Yang pertama selalu satu, terus ini dua ya. Oke, sekarang sini ini satu ya, ambil satu, tiga. Sekarang di sini satu lagi, empat ya. Di sini satu, sekarang lima ya, dua, tiga, empat, jadi lima ya. Terus habis lima, enam ya, enam loop ya, tiga, 4 5 6. Yang pertama selalu 1 2 2, 2 jadi 1 2 jadi 1 2 jadi 1 2 jadi 1 ya. Kita ambil lagi di sini 2 3 4 5 6 sini ya. 7. Sekarang 8 ya. 1 sini 3 ya. 4 8 ya, 8 ya. Yang pertama 1 2 3 4 5 ya. Ini ya. Habis 8 9 ya. 1 ini 9 sekarang, 1, 2, 3, 4, 9 ya. Terakhir 10 ya. 22 ini keluarinnya. 1 ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 sama sini 1 ya. 10. Nah, yang terakhir ini kita ganti color ya. Masukinnya color baru. Oke, ya. Warna kedua ya. Kita ambil ini jadi sisa 2. Kita ambil warna lain. Nah, seperti ini ya. Kita mulai lagi yang warna baru ya. Di sini kita ambil satu. Saya masukin ini ya supaya enggak ini. Kita ambil satu di sini ya, di sini ya. Kita masukin satu. Nah, seperti ini ya. Dimulai lagi seperti tadi. Ambil lagi satu di sini. Terus ambil di sebelahnya sini ya. Teman saya masukin ini ya.
2, 2. Sekarang 4 ya, tadi 3, sekarang 4. Jadi 1, 2, 3. Masuk sini ya, 4 seperti ini. Satu, pertama 1, 2, 2, 2. Sekarang 5 ya, 1, 2 ya, 3, 4. Ya ini sekarang 6, habis ini 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di sini saya gunting ya. Diteruskan. Ini kita ambil lagi 1, 2 loop ya, 2 loop ya, 3, 4, 5. Nah, ini 7 ya. Dan 8, 1. Sembilan ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, sini. Sekarang habis 9, 10 ya. 2 terakhir untuk warna ini. 10-nya di sini ya. Kita bikin hole di sini ya. Ini kita pakai 6 warna ya. Nah, di sini saya pakai warna lain lagi ya. Oke, ini sekarang kita pakai warna lain ya, warna yang ketiga seperti ini. Kita tetap masukin aja. Kita bawa ya, supaya sini 1. Nah, sini. Tiga. Ini saya mau masukin aja. Nah, 3, 2. Sekarang 4 ya. 2, 3. Empat ya. Sekarang 5. Ini kita masukin sini. Dilanjutkan seperti yang color nomor 2 ya.
saya kembali nanti pas di hook, pas di hole ini, bukan di hook, di hole ini ya. Ini sudah 9 ya, kita ambilnya di mana, di hole, di hole ini ya, yang biru ini yang pertama kali ya. Jadi yang warna pertama ambilnya supaya jadi satu hole aja. Jadi nanti warna-warna berikutnya, warna 4, 5, 6 itu nomor 10 nya ambil di hole, di hole sini yang biru ini ya, di sini ya. Dan 6 warna ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita sambung sini ya. Kita mau sambung seperti ini. Satu persatu kita sambung ya. Jadi pas di atas garis ini kita sambungnya. Pas di atas garis ya, terus kita masukin ke sini. Terus mulai lagi di atasnya. Terus sebelah. Ya, sudah ya. Kita balik. Kita boleh ikat di salah satunya. Nah, ini dibaliknya kita nggak abaikan ya, karena tertutup nantinya. Jadi kita bisa ikat supaya dia nggak copot. Ini nanti taruh di dalam jadi nggak kelihatan. Nah, seperti ini ya. Kita buat 2. Saya sudah buat 2 ya. Tinggal kita sambung seperti ini ya. Ini yang pertama bikinnya seperti ini, yang kedua kita terbalik ya. Jadi ini biru, biru muda, biru tua, yang di sini ini kita terbalik. Jadi kalau yang pertama ini kita begini, biru, biru muda, biru tua, hijau, kuning, kita yang ini terbalik begini ya, supaya kalau ini sama jadinya. Sekarang kita tinggal sambung ya. Kita mau sambung buat 2 pieces ya. Ini seperti ini ya, sama. Jadi ini yang ininya di depan ya, di bagian sisi depan seperti ini ya. Kita mau gabung. Kita di sini kita gabung ya. Kita pakai single crochet aja, depan belakang kita gabung ya. Putar ini. Sampai sini lah, ketemu lagi ya. Sini. Sekarang kita tinggal mau kasih
pegangan gantungan ya, boleh suka-suka ya, saya ambil dari belakang gantungannya, kasih gantungan chain aja. Panjang yang kalian mau, mau panjang mau pendek, jadi bisa digantung di tembok ya. Ini namanya kitchen pad, saya baru tahu kitchen pad. Nah ini seperti ini ya, kita akan gantung di, buat gantungannya di tembok ya. Jadi seperti ini kitchen pad-nya.